Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Big Boy Channel, channel khusus orang gabut yang memiliki riwayat masa kecil kurang bahagia. Pada video kali ini saya lagi gak ada kerjaan dan mau uji coba kereta api Rail King menggunakan baterai 7,4 volt. Oke, untuk percobaan pertama saya gunakan satu buah baterai 3,7 volt dulu ya, biar gak kaget. Jadi bagian negatif baterai dihubungkan ke bagian negatif lokomotif. Kemudian bagian positif dihubungkan menggunakan kabel kecil ini ke bagian positif lokomotif. Dan untuk yang kuning ini hanya sebatas penahan. Oke, kita cek. Dan ini dia hasilnya, lumayan kencang. Artinya lebih kencang dari kereta api Rail King yang biasa ya, yang biasa pakai baterai 1,5 volt atau 1,2 volt. Tapi percobaan ini tidak untuk ditiru ya, karena saya hanya sebatas mengisi kegabutan. Kita tes lagi. Oke. Baterainya masih menyala, kabelnya masih terhubung. Oke, lanjut kita rolling. Dan ini dia. Nah, kecepatannya lumayan lebih kencang ya. Tentunya lebih kencang dari Rail King yang menggunakan baterai biasa, yang menggunakan baterai 1,5 volt atau 1,2 volt. Jadi kalau pasang 2 itu hanya sekitar 3 volt. Ini satu baterai aja sudah dua kalinya lebih ya. Oke, cukup kencang. Kelihatannya masinisnya ini lagi kebelet atau kebabayan. Oke, skip. Kita lanjut percobaan berikutnya. Kita adu kecepatan dengan Rail King biasa yang menggunakan baterai 1,2 volt biasa, dan tentunya baterainya sudah lowbat. Alah, pelan cuy. Oke, apakah akan kekejar? Kayaknya nggak mungkin. Tapi kekejar ya. Dan iya, waduh, lokomotif yang depan ditusuk dari belakang sampai nyangkut. Oke, skip. Saya coba pasang dua gerbong ya, apakah masih sanggup untuk menarik. Sanggup menarik sih, cuman agak sedikit slip ya. Mungkin kayaknya lokomotif saya kurang berat. Oke, lumayan stabil untuk satu baterai ini, satu baterai 3,7 volt. Oke, skip. Dan ini dia, mari kita coba pasang dua buah baterai 3,7 volt atau kalau dipasang seri tegangannya itu nyampe sekitar 7,4 volt. Ingin lihat kayak apa ini kencangnya. Oke, kita coba copot dulu. Dan ini dia, dua buah baterai 3,7 volt dipasang seri atau tegangannya itu sekitar 7,4 volt. Kita tes. Wih, ngaceng cuy. Kenceng. Oke, kita coba rolling ya. Kayak apa ini kencengnya. Dan walah, diguling cuy, kekencengan ini. Oke, saya coba pasang dua buah gerbong ya buat penahan. Dan oke, bisa melaju dengan lancar. Hit, makin kenceng. Waduh, diguling lagi.
Saya coba tambahin 1 gerbong, 3 gerbong biar lebih stabil. Oke, sip. Bisa maju kencang. Dan makin kencang. Oke, cukup stabil. Nih, kalau kenceng gini bisa ikutan balap sama Tamiya ini. Bisa kayaknya. Bisa gila. Nah, oke, sip. Stabil ya. Rusuh. Mas jenisnya kababayan. Oke ya, cobaannya berhasil menggunakan baterai 7,4 volt. Saya apa nanti kalau saya coba pakai baterai 9 volt? Nantilah di video berikutnya. Suaranya tuh mantap. Sayangnya trek yang ujung sana sambungannya kurang bagus, jadi agak sedikit berisik. Dan inilah dia hasil uji coba yang tiada guna. Ban kereta apinya gundul sebelah cuy. Mungkin saya harus ganti pakai merek Swallow. Oke, sekian video dari saya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam gabut.